Halo, selamat sore. Kembali di Belanja Suka-Suka Live. Nah, saat ini kita mau live streaming di lantai LG nih. Ada kosmetik, yaitu kosmetik Wardah. Tentunya yang udah cukup dikenal ya produk Wardah ini. Nah, ini dia untuk lokasinya. Nanti kita langsung aja berbincang-bincang sama nanti akan ada tutorial make up. Yuk, langsung. Halo. Hai. Halo, selamat sore. Dengan kakak siapa ini? Oke, dengan saya Nurul, selaku beauty promoter Wardah pastinya. Oh iya, Kak Nurul ya? Ya. Kak Nurul, promoter beauty Wardah ya? Iya, benar. Ya, untuk lokasi Wardah sendiri di mana ya, Kak? Ya? Oke, untuk lokasinya, teman-teman ya, kalau mau belanja Wardah ini gampang banget kalau ke PGC. Yang pertama nih, untuk ini adalah tokonya, ya, kalau lokasinya adalah di PGC lantai LG. Zona Kuning nomor 121. Tuh dicatat ya, Kak ya. Iya, nomor 121. Betul. Zona Kuning. Nah, itu patokannya di sini juga ada eskalator ya, eskalator Zona Kuning. Jadi kalau kalian datang dari lantai ground itu Dewi Sartika ya, tentunya lantai ground Dewi Sartika, turun ke bawah itu udah kelihatan nih sebelah kiri ada Wardah. Dan juga di sini di sebelah kanannya itu ada ATM Center. Jadi carinya nggak susah ya, Kak ya? Bener banget. Gampang banget untuk Wardah ada di lantai LG, Zona Kuning. Nah, untuk produk Wardah nih, Kak, yang paling recommended itu apa sih, Kak? Untuk di Wardah sendiri. Kalau dari Wardah tersendiri ya, Kak ya, pastinya semuanya itu recommended. Tapi untuk semuanya ya, benar banget. Betul. Tapi untuk sekarang ini, kita kan akan melakukan beauty demo, jadi kita lebih meng-highlight dari produk exclusive series. Exclusive ya, series. Bener banget. Kamu mau tahu nggak produknya? Untuk produknya apa tuh, Kak, exclusive series-nya? Oke, untuk produknya mungkin boleh. Boleh. Ayo kita lihat di sini. Ini nih, Kak, exclusive series. Exclusive. Ini nih produknya ya. Ini testernya ya, Kak ya? Iya. Testernya. Wow. Ini lipstick. Ini ada foundation. Ini ada juga. Tweak it juga. Oh, ada gitu. Creamy foundation dan exclusive ini benar-benar rekomendasi buat teman-teman. Nah, ini untuk testernya ini masih bisa dicoba ya, Mbak ya? Oke, teman-teman kalau mau cari warna yang cocok buat teman-teman boleh minta bantuan sama teman-teman yang di counter ya untuk cobain di tangannya. Karena sekarang lagi pandemi seperti ini, jadi kita mengurangi untuk menggunakan tester seperti itu. Gitu. Oke, nanti cukup ditaruh di sini ya untuk warna-warnanya ya di tangan ya. Tapi masih bisa di tester ya, Kak ya. Nah, untuk kalian yang mau kesini juga tetap jaga protokol kesehatan. Bener banget. Mbaknya nih safety banget ya, Mbak. Harus tetap jaga jarak, pakai masker tentunya kalau untuk datang ke sini. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Nah, untuk promo-promo di Wardah sendiri ini ada nggak nih, Mbak, di saat ini? Oke, untuk promo spesial juga buat teman-teman dari pelanggan setia PGC ya. Di sini kita juga ada Celebrating World Hijab Day. Jadi buat teman-teman yang pakai hijab, clue-nya misalnya warna ungu seperti Renew You, warna hijau, okay. Kemudian warna putih. Nah, itu akan mendapatkan diskon 20%. Wow. Tanpa minimal belanja. Tanpa gitu. Minimal belanja, tanpa syarat ya. Berarti udah langsung kepotong 20%. Tapi ada lagi nih, Kak, diskonnya banyak ya. Kita banyak banget ada diskonnya. Produk dari Insta Perfect sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Okay. Oke, untuk ini produk terbaru juga. Produk terbaru dari Wardah ya. Pastinya Insta Perfect by Wardah. Produk kita terbaru. Ada diskon yang 70% spesial buat pelanggan setia dari PGC ya. 70%. Oh, berarti okay. Ini untuk produk khusus ini ya, Insta Perfect. Okay. Boleh ditunjukkan mungkin kan untuk produknya ya? Iya, iya. Ada produk apa aja nih, Kak? Oke, kakaknya suka pakai alis, kita ada diskon yang 70%. Oh, alis juga ada 70%. Ada lipstick juga. Nah, ini untuk promonya sampai kapan, Kak? Promonya sampai kapan? Promonya sampai masih berlangsung. Masih ada ya. Oke. Okay. Jadi jangan khawatir ya. Langsung datang ke PGC lantai LG. Tadi Zona Kuning. Dan nah, ada juga nih, Kak, diskon lainnya selain ini. Okay, ada dari eksklusif. Diskon kan lainnya masih banyak ya, Kak ya? Benar banget. Nah, ini untuk ini harganya juga udah pasti terjangkau ya, Kak, apalagi banget sampai diskon 70%. Wow. Tuh. Ini spesial buat teman-teman nih pastinya ya. Iya, ini Insta Perfect dari Wardah. Iya, ada lipstiknya, ada. Ada lipstiknya. Eyeliner juga ada ya? Ini lipstiknya. Maskara ada juga. Kalau maskara kebetulan dari Insta Perfect ini belum ada. Belum tapi ada. Ini apa, Kak? Kalau yang ini apa? Oh, ini eyebrow-nya nih buat teman-teman. Eyebrow. Wow. Ini eyebrow dari harga berapa nih, Kak? Dari harga harganya 78 ya, Kak. Coba kita cek dulu ya. Okay. Harganya, harganya cek ada dulu diskon ya. 70%. Biar penonton pada tahu nih, teman-teman PGC pada tahu
70% itu jadi okay. berapa ini ya? Harganya dari harga 80 ya pastinya. Iya, jadi 24 ribu dari harga berapa kan? 70 ribu sampai 80 ribuan ya, ya tadi ya. Benar banget. Jadi harga 24 ribu aja. Aduh, aku jadi pengen juga ini. Nih udah cocok banget 70% buat kalian. Jadi nggak perlu keluarin uang lebih ya. Benar banget. Karena udah ini banget nih di Wardah. Nah, terus ada produk apa lagi nih Kak? Dan promonya nih Kak? Oke, promonya kita juga ada dari lightening ya. Untuk produk lightening juga ada ya Kak diskonnya ya. Lightening. Oke, kita lihat dulu produknya. Ini untuk apa nih Kak? Gunanya nih Kak lightening? Oke, untuk lightening day cream ya. Day cream dan night cream. Jadi pastinya untuk perawatan teman-teman ya di rumah. Gitu. Tuh skincare-nya ya. Betul. Nih day gel-nya. Ada day gel. Lightening. Betul banget. Ini apa promonya nih Kak? Kalau untuk lightening night cream-nya diskonnya 30% ya Kak, benar ya? 30%. Terus juga jadi teman-teman kalau mau perawatan tenang aja, Wardah lagi diskon, jadi langsung belanja aja. Oh iya benar-benar. Ya nggak usah perlu jauh-jauh juga ya ke PGC, Lantai LG. Di sini udah banyak banget diskonnya untuk Wardah. Untuk perawatan wajahnya juga, bukan hanya kosmetiknya aja ya. Ini ada perawatan wajah, ini sepaket ya Kak ya? Iya benar banget. Ada day cream. Night cream sama day gel. Ini day gel untuk apa nih Kak? Kalau day gel itu dia untuk kulit yang berminyak. Jadi ada yang day gel, ada yang day cream nih. Untuk teman-teman yang di sini lightening, fungsinya untuk mencerahkan kulit wajah, bukan memutihkan ya, tapi mencerahkan. Dan melembabkan pastinya. Glowing gitu ya Kak ya. Glowing gitu ya. Lagi pandemi ini kita harus merawat kulit kita. Betul pastinya. Betul banget Kak. Nah, kalau di Wardah ini selain offline ada nggak nih Kak untuk pembelian online nih? Oke, betul banget nih ya buat teman-teman yang mau belanja online. Produk Wardah di PGC ini ada tokonya. Mungkin boleh di follow Instagram-nya ya. Iya, untuk Instagram-nya itu sendiri namanya Wardah Store _ PGC. Dan teman-teman boleh banget kirim format belanjanya mau produk apa langsung dikirim melalui DM atau mau WA beauty advisor-nya yang sangat ramah dan cantik-cantik ini ya. Nomor teleponnya juga udah ada di bio-nya. Oke, berarti gitu. Bisa follow juga ya IG-nya Wardah PGC ya. Bisa disebutin lagi Kak? Oke, untuk Wardah PGC nih teman-teman boleh di follow ya untuk Instagram dari Wardahnya, Wardah Store _ PGC. Ya. Langsung kirim aja formatnya, pembeliannya. Dan itu dapat diskon juga nih Kak ya untuk produk-produk ini ya Kak. Sama walaupun diskonnya. Melalui WA ya Kak. Betul ya. Sekali. Oke, itu gampang banget ya bisa melalui WA. Jadi untuk kalian yang malas keluar Kak lagi pandemi kayak gini itu bisa banget beli online ya langsung di IG-nya Wardah dan juga atau ke WA-nya tadi. Okay. Nah, sekarang kita mau ini nih Kak yang tadi kan ada tutorial makeup ya? Iya, benar. Kita dengan Mbak siapa? Kita akan melaksanakan video dengan Kak Tiara. Kak Tiara. Nah, udah enggak sabar lagi kan kalian mau lihat gimana nih tutorial makeup ya untuk temanya nanti kita tanya. Okay. Spesial nah, ya. Jangan lupa nanti di akhir acara kita akan ada hadiah untuk giveaway untuk yang menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi jangan keluar dulu ya sampai live-nya berakhir. Nah, untuk tiga terus ya. Nah, di sini juga udah ada nih untuk 3 pemenangnya ya untuk hadiahnya. Bisa dilihat di sini. Oke, nah langsung aja yuk Kak. Langsung beauty demonya dengan Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Ya, kita langsung beauty demo Wardah. Oke. Teman-teman sahabat PGC atau customer setia PGC ya pastinya. Hari ini akan ada beauty demo bersama Wardah pastinya. Nah, untuk temanya yaitu Feel Perfection with Exclusive Series bersama Kak Tiara Wulandari Tovani. Oke. Karena pandemik ya, jadi hari ini aku yang fokus memberikan atau apa ya, membicarakan produk-produk yang Kak Tiara gunakan. Jadi teman-teman harus stay tune dan mau ikutan beauty demo di rumah aja juga boleh banget loh. Oke, untuk step pertama, kita langsung masuk aja ke produknya. Menggunakan Wardah Eye Expert Remover. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Pastinya buat teman-teman di sini yang punya misalnya habis pakai maskara yang waterproof, ini wajib banget menggunakan Eye Expert Remover dari Wardah ini. Oke, ini teman-teman ya harus di note juga untuk penggunaan eye makeup remover ini hanya untuk bagian mata, alis dan juga bibir. Jadi jangan sampai dipakai di bagian wajahnya ya.
Oke, untuk penggunaannya menggunakan kapas aja. Nah, kita bisa melihat ya Kak Tiara di sini sedang membersihkan wajah, karena memang sebelum makeup itu kita harus make sure kulit kita lebih bersih gitu ya. Nah, selanjutnya ini menggunakan seaweed cleansing micellar water. Nah, ini baru nih untuk bagian wajah. Jadi jangan sampai ketuker ya untuk penggunaannya dengan menggunakan eye makeup remover tadi. Oke. Nah, untuk step by stepnya ini jangan sampai keliru. Dan untuk cara pembersihannya ya, boleh dari bagian depan atau bagian samping ke atas secara perlahan, teman-teman. Jangan sampai ada yang keskip nih. Ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit pastinya. Oke. Lebih di make sure lagi biar kulit kita lebih bersih, tidak ada sisa-sisa makeup ya, boleh menggunakan seaweed cleansing balancing micellar water ini. Oke, nah sebenarnya memang harus cuci wajah dulu nih teman-teman, tapi untuk meringkas waktu boleh menggunakan micellar water yang tadi. Oke, nah ini dia selanjutnya dari Wardah Renew Series ya, yang serumnya. Tipsnya nih, karena sudah ada pipetnya, jadi nggak perlu buat teman-teman sulit untuk menggunakannya. Jadi pakainya secukupnya aja. Oke, ini bisa dibagi ke 5 titik wajah. Oke, boleh dimasak sedikit supaya produknya lebih meresap ke dalam kulit. Dan teman-teman di sini untuk Renew Series ini dari serumnya mengandung peptide yang pastinya untuk menstimulasi kolagen nih. Jadi buat teman-teman yang pengen kulitnya lebih awet muda gitu ya, untuk meremajakan kulit, silakan menggunakan Renew Serum ini. Oke, dan ini bisa dipakai siang dan malam. Yang penting syaratnya adalah kulit teman-teman dipastikan bersih terlebih dahulu ya. Oke, biarkan meresap. Selanjutnya, oke, Kak Tiara menggunakan Renew Day Cream SPF 30 PA Triple Plus. Pakainya sebiji jagung aja nih teman-teman, jadi nggak perlu too much ya. Oke, sama untuk cara penggunaannya, dibagi ke 5 titik wajah. Jangan sampai too much ya, karena memang penggunaan moisturizer ini tipis-tipis aja, yang penting merata supaya kulitnya tuh tetap ternutrisi, terlindungi, dan lembab pastinya. Oke. Nah, kenapa sih Kak harus menggunakan moisturizer serum sebelum make up? Pastinya kulit kita juga harus dilindungi. Dan nanti supaya ada batasan antara kulit dengan make up gitu. Jadi tetap terlindungi ya kulitnya. Oke. Next, kalau sudah dilembabkan, nutrisi, lanjut ke complexion. Oke, di sini Kak Tiara menggunakan Wardah Lightening Liquid Concealer untuk shade-nya yang beige, yang 02 ya pastinya. Nah, untuk pakai concealer teman-teman, tipsnya jangan pilih warna yang terlalu terang, karena lightening ini untuk coveragenya oke banget. Jadi cukup ya pakai warna yang sesuai dengan warna kulitnya dan diaplikasikan ke area bawah mata untuk menutupi dark circle. Jadi ini memang worth it banget buat teman-teman yang mau makeup untuk menutupi kantung mata atau black spot pada wajah. Oke, untuk caranya di tap-tap aja, boleh pakai beauty blend atau mungkin teman-teman mau pakai jari juga boleh. Oke, diaplikasikan ke sisi sebelahnya juga. Nah, teman-teman kalau udah pakai ini, boleh ya sharing-sharing nih di kolom chatnya. Oke, ditap-tap aja. Nah, Kak Tiara ini kulitnya kering. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan seperti complexion, nah itu wajib banget tadi menggunakan moisturizer. Tapi walaupun teman-teman kulitnya berminyak, silahkan menggunakan perawatan yang sesuai dengan jenis kulitnya. Oke. Nah, ini memang wajib ya pakai concealer biar makeup kita tuh lebih perfect lagi. Oke, sudah selesai menggunakan concealernya. Selanjutnya, wow, ini yang kita tunggu-tunggu ya, untuk penggunaan dari
exclusive flawless cover cushion. Oke, how to apply-nya gampang banget, boleh dilihat dan fokus ke Kak Tiara. Jadi di dalamnya sudah ada produknya, langsung di tap-tap saja. Kak Tiara di sini menggunakan 02. Yang pastinya teman-teman nanti boleh pilih nih, ada 4 shade. Ada yang light beige, itu untuk kulit yang light. Ada yang honey beige, itu untuk kulit yang seperti Kak Tiara ya, yang medium light. Selanjutnya ada juga yang shade sandy beige untuk kulit medium, dan yang natural nggak usah sedih, sama seperti aku, ini juga ada ya, nomor 4 yang natural. Nah, caranya di tap-tap aja, karena kan misalnya teman-teman pernah merasakan kulitnya, kok makeup aku luntur ya, kok makeup aku crack ya. Nah, ini tekniknya sangat penting, jadi di tap-tap aja, nggak boleh digeser, nggak boleh ditarik. Jangan lupa nih diaplikasikannya merata. Nah, untuk si flawless cover cushion ini adalah cushion ya, pastinya sangat mudah dibawa untuk teman-teman berangkat kerja atau mau ke occasion apapun, ini bisa menggunakan exclusive flawless cover cushion. Dan sudah ada SPF-nya juga 30 PA triple plus. Oke, mantap banget ya, tadi udah pakai Renew series yang day cream-nya udah ada SPF-nya. Terus dimaksimalkan lagi menggunakan cushion-nya supaya kulitnya lebih terlindungi lagi. Oke, sudah merata nih untuk penggunaan complexion-nya ya. Apa lagi ya untuk selanjutnya nih? Oke, ini namanya adalah 2K dari exclusive series Kak Tiara pakai 02. Oke. Mungkin teman-teman bingung ya cara mengaplikasikan biar lebih tahan lama tuh gimana sih makeupnya? Nah, boleh nih pakai brush untuk bagian area bawah mata supaya lebih, karena kan di area bawah mata itu kulitnya lebih tipis ya teman-teman, jadi memang penggunaannya itu harus lebih lembut, lebih pelan-pelan gitu ya, supaya makeupnya juga lebih ngeset lagi. Nah, perbedaannya kalau teman-teman untuk penggunaan brush dan spons, kalau untuk brush ini hasilnya lebih sheer, dan kalau misalnya untuk penggunaan spons dia lebih coverage. Oke, teman-teman bisa fokus ya melihat Kak Tiara. Dan kalau mau makeup bareng boleh banget nih langsung ya, nanti dibuat sekalian di rumah nih sambil makeup biar lebih berasa lagi ilmunya gitu ya, dan sharingnya. Oke. Nah, tipsnya nih, misalnya ada yang tanya gimana sih caranya buat teman-teman di sini, ini makeup aku udah rata atau belum sih, kok masih ada yang mengkilap. Oke, gampang caranya. Bedaknya taruh di atas aja nih cerminnya, terus kalau dia mengkilap tuh namanya belum kena bedak, gitu, dirapihin aja. Oke, ini udah ngeset makeupnya ya untuk complexion. Lanjut menggunakan eyeshadow dari exclusive ini, dari yang sunset brown. Oke, dia menggunakan, untuk Kak Tiara menggunakan warna yang matte terlebih dahulu. Nah, ini udah dapet brushnya, aplikatornya tuh bener-bener aplikatornya tuh udah ada brush blendnya dan juga sponsnya, jadi sangat memudahkan teman-teman dalam make up. Oke, untuk caranya nih gampang, di blend terus. Oke, kita lihat ya untuk batasan penggunaan eyeshadow ini. Oke, ini dia yang tanya, kalau untuk penggunaan concealer itu satu tingkat di atas warna kulit atau di bawah, atau harus sama warna kulit? Oke, untuk Kak Cica ya, untuk Cica ini untuk penggunaan concealer, jadi penggunanya boleh warnanya sama seperti warna kulit, tapi tingkat coveragenya lebih tinggi, jadi nggak perlu lagi tuh untuk berlayer-layer. Tapi kalau memang tingkat coveragenya tidak terlalu tinggi, boleh satu tingkat lebih terang, tapi jangan terang banget ya teman-teman, nanti jadinya abu-abu gitu. Semoga membantu ya pertanyaannya dari Kak Cica ini. Oke, yang lain yang mau tanya boleh banget nih. Oke, untuk eyeshadow-nya ada berapa shade, Kak? Eyeshadow-nya ini satu palet ada 8 warna.
Kalau teman-teman mau cari sheet yang lain, ada dari varian yang eksklusif yang lain ya. Dari eyeshadow-nya yang ini. Dari yang Rose Glow, ini juga sama 8 warna, cuman dia lebih ke pinky-pinky gitu ya teman-teman. Sedangkan yang Katiara gunakan ini lebih ke Ortun. Oke, ini looknya penasaran banget ya, apalagi sekarang kita tuh pakai masker. Tapi teman-teman mau show off tuh juga nggak apa-apa, pakai masker tapi mau cantik tuh boleh banget loh. Wardah lagi promo nggak ya, ini dari Evelyn. Oke Kak Evelyn, untuk promonya aku bantu bacain ya. Oke, spesial buat sahabat PGC atau customer setia dari PGC ya, untuk si Wardah ini diskonnya ada yang sampai 70%. Wow, apa aja tuh Kak produknya? Oke, untuk yang pertama ada dari Insta Perfect, itu ada diskon 70%. Genuine Twist yang brown, Glossy Cheek yang 01 sama 02, Matitude, terus juga City Glass, itu diskonnya 70%. Langsung aja mampir atau mau DM ke Instagram Wardahnya. Selanjutnya ada juga yang diskon hijab color ya. Clue-nya untuk warna-warna Wardah seperti warna putih, Tosca, soft pink. Nah, itu dapat diskon 20% buat teman-teman yang berkunjung ke sini dan menggunakan warna tersebut. Oke. Masih banyak lagi teman-teman. Tenang aja, langsung kunjungi Wardah PGC. Kalau mau order gimana Kak? Bisa WA? Aduh, boleh banget nih, bisa WA ya. Nih, teman-teman dicatat ya nomornya, boleh banget nih yang mau order Wardah dari BE kita di sini itu sangat ramah. Jadi teman-teman langsung aja order melalui Wardah Store PGC. Kalau nama Instagramnya Wardah Store _ PGC. Tapi kalau mau WA langsung BE-nya gitu ya, teman-teman kita di sini boleh mengunjungi nih nomornya 08128606 1308, atau teman-teman boleh mengunjungi satu lagi nih 0822 1362 5104. Langsung aja belanja ya via online ya. Sampai kapan promonya? Oke teman-teman, untuk promo yang tadi 70% itu promonya tidak terbatas karena itu mengikuti stoknya gitu ya. Lantai berapa Kak? Untuk lantainya, lantai LG zona kuning samping ATM Center nomor 121. Oke. Kak, dari luar Cililitan boleh bergabung nggak? Waduh, boleh banget nih teman-teman, nih ada hadiahnya, tenang aja langsung ya teman-teman yang mau ikutan, terus nanti di akhir akan ada pertanyaan juga, boleh banget. Nah, untuk Kak Tiara di sini menggunakan Optimum High Black Liner dan ini aplikatornya Feltip ya. Jadi memudahkan teman-teman walaupun pemula sekalipun, karena untuk aplikatornya ini Feltip, jadi sangat mudah dan juga waterproof pastinya. Oke, untuk per eyeliner-an nih, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh banget ya. Langsung share aja pertanyaannya di chat box. Nanti akan bantu saya bacakan. Oke. PGC tutup jam berapa, Kak? Oke, untuk PGC tersendiri tutupnya jam 8. Jadi tenang aja teman-teman nih, karena PGC ini sangat strategis ya. Teman-teman mau dari arah mana? Misalnya dari arah Kramat Jati atau dari Cipinang. Ini waduh deket banget nih teman-teman, langsung mampir aja. Yang penting pakai APD-nya nih lengkap ya kalau kesini. Oke, langsung belanja-belanja di PGC. Oke teman-teman, mantap deh pokoknya untuk hari ini ya. Tetap produktif dan juga belajar makeup bareng-bareng nih. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja di share. Oke, mantap ya teman-teman. Selanjutnya, Kak Tiara menggunakan Perfect Glow Mascara dari Wardah. Nah, ini tipsnya teman-teman ya. Kalau dalam penggunaan mascara, jangan di-shake ataupun di-pump nih sebelum penggunaan. Karena
nanti bisa kering tuh maskaranya. Jadi mbak, maskaraku kok kering, nah tuh boleh tuh ingat-ingat lagi, oh iya pernah di shake ternyata ya, jadi memasukkan udara ke maskaranya terus menjadi kering. Tips biar kebentuk eyeliner wings-nya gimana? Nah, pastinya teman-teman nih, kayaknya kalau yang nanya nih udah pro banget ya. Sukanya pakainya yang wings gitu makeupnya. Karena pakai si Optimum High Black Liner ini, aplikatornya Feltip, jadi mudah banget bikin wings. Tinggal diaplikasikan aja tuh aplikatornya dari ujung belakang gitu ya, melebihi garis mata, lalu ditarik ke area bagian depan. Tuh, langsung deh jadi wings-nya. Nah, kalau cara penggunaan maskara ini dizigzag sambil digetarkan, ditarik ke bagian atas gitu. Jadi biar produknya itu masuk ke sela-sela bulu mata dan bulu matanya jadi lebih cantik, lebih lentik dan lebih tebal lagi. Nah, kalau yang pakai kacamata nih tipsnya gimana, Kak? Tapi suka nabrak-nabrak kacamatanya gitu ya. Gampang banget, untuk yang pakai kacamata boleh dijepit terlebih dahulu baru dipakai maskaranya, jangan sampai ketuker tuh ya untuk penggunaan maskara. Eyeliner dan maskaranya waterproof gak, Kak? Oke, untuk maskara dari Wardah tenang aja, yang Kak Tiara gunakan ini waterproof. Jadi buat teman-teman yang sholat dia tetap aman gitu ya, dia tetap waterproof. Dan kalau misalnya teman-teman pengen pakai lebih tahan lama lagi boleh nih pakai dari series Perfect Girl ini gitu. Oke, kita lihat ya untuk eye makeup ini udah hampir selesai. Udah pakai eyeshadow-nya, warnanya warm banget, jadi bisa pakai ke semua occasion. Mau ke kantor, mau ke pesta, boleh banget. Kalau ke pesta gimana, Kak, caranya? Tinggal dikasih bulu mata aja, itu udah cantik banget. Itu yang membedakan kita ke kantor sama ke pesta gitu ya. Tinggal pakai bulu mata aja. Oke, buat teman-teman yang mau pakai maskara bagian bawah juga boleh ya. Nah, ini dia look-nya untuk eyeshadow-nya. Oke. Sekarang kita pakai eyebrow Wardah yang warna brown. Nah, ini pasti teman-teman nih langsung nih ya, nggak mau diganggu fokusnya. Cara bikin alis tuh susah. Ada yang mungkin yang pemula belum bisa gitu ya. Tenang aja nih. Caranya gampang. Dari bagian tengah ke belakang, ini cara pegangnya juga jangan di apa ya, kayak mau nulis gitu jangan, tapi agak dimiringin. Oke, nah jadi bagian bawah dulu, baru bagian atas, terus ketemuan deh. Biar pipi terlihat tirus, tipsnya gimana, Kak? Oke, nanti untuk Kak Aci ya, Aci 0209, untuk pipi tirus itu ada tipsnya di akhir ya, pas penggunaan blush on. Oke, jadi stay tune terus, teman-teman tenang aja. Oke, nah buat teman-teman nih yang belum follow ya, boleh banget follow Instagram dari PGC Cililitan. Silakan di follow aja teman-teman. Biar dapat giveaway-nya syaratnya follow dulu dong Instagramnya ya. Oke, sama Instagram dari Wardah Store _ PGC nih. Biar dapat hadiahnya boleh di follow dulu. Nah, udah jadi dia alisnya yang sebelahnya. Kok cepet banget ya, Kak? Ini expert banget pastinya. Oke, siapa yang belum bisa bikin alis boleh share dong di chat box-nya ya. Wow, ini warnanya memang natural banget. Ini warnanya brown ya, teman-teman. Jadi ada dua pilihan warna. Ada yang brown, ada juga yang black. Nah, cara pilihnya gimana, Kak? Aku bingung mau yang brown atau yang black. Kalau yang brown itu bisa pakai buat teman-teman yang pemula atau mungkin yang rambutnya warna coklat, nah itu pakai yang brown, jangan pakai warna hitam. Oke, ini kalau ngeliat Kak Tiara, kok gampang banget ya, Kak, bikin alisnya gitu. Iya, gampang. Kalau teman-teman pakai Wardah pensil alis ini, boleh langsung dipakai gitu ya. Dan kalau mau nanya tips dan trik, langsung aja ditanya di chat box-nya. Nah, teman-teman dari Wardah ini juga ada produk alis yang lain ya. Ada dari Eyebrow Kit, Insta Perfect yang Genuine Twist, dan juga dari eyebrow pensilnya. Dari Kavina Isma Jayanti. Oke, Wardah langganan aku nih. Wah, makasih banget ya Kavina udah jadi
pelanggan setia Wardah, dan yang pastinya PGC Cililitan ya, langsung mampir nih mau belanja. Oke, alisnya udah selesai, ini tipsnya nih, ini yang bikin alis on fleek, harus punya brush yang seperti ini ya kak ya, yang tipis, ini kuncinya. Oke, ini kunci dari alis on fleek, harus punya brush tipis, terus pakai aja tuh false cover cushion buat menutupi bulu-bulu halus pada bagian alis, jadi nggak ada lagi tuh no cukur, no cabut bulu alis. Oke, ini lihat ya perbedaannya kanan dan kiri, alis yang sebelah kanannya ini lebih on fleek dibandingkan yang sebelah kiri karena sudah dirapikan menggunakan eksklusif flower cover cushion dan juga pakai brushnya nih. Oke, dari Eva Yunianti. Dulu pas di Keramat Jati langganan, sekarang udah di kampung tetap jadi langganan online. Wah, alhamdulillah ya Kak Eva ya, thank you banget nih. Jadi pelanggan setia Wardah. Dari Bella 2108, itu lantai berapa Kak PGC-nya? Deket mana tempatnya? Oke, Kak Bella nih kalau mau mampir langsung nonton ya. Di PGC lantai LG, zona kuning, nomor 121, samping ATM Center. Langsung mampir aja ya kak, kalau mau ikutan, mau tanya-tanya, atau mau belanja sekalipun juga boleh banget. Oke, terima kasih sudah dibantu nih dari Kak Evelyn ya untuk menjawab pertanyaannya. Karena Kak Evelyn ini setia banget dari tadi nontonin kita. Oke. Nah, tenang aja nih, untuk store-nya tuh sangat strategis ya, deket eskalator juga. Misalnya teman-teman lupa bawa cash, tapi mau bayar pakai cash nih, langsung aja ke ATM Center gitu. Dan kalau teman-teman mau belanja lagi, silakan, banyak banget gitu ya. Teman-teman langsung aja mampir. Oke, ini alisnya boleh lihat dong Kak Tiara nih, kayaknya udah cetar banget ya. Wow, alisnya natural. Jadi kalau misalnya alis natural tuh definisinya kayak Kak Tiara ini loh. Alisnya bagus, rapi gitu ya. Nah teman-teman kalau bikin alis tuh ujungnya kalau bisa kayak Kak Tiara gini nih, agak lancip sedikit, jadi jangan sampai tumpul, biar alisnya terlihat lebih bagus lagi. Oke. Nah ingat ya teman-teman, untuk kita hari ini akan ada hadiah buat 3 orang pemenang, jadi harus stay tune terus. Oke. Hadiahnya, clue-nya gimana kak untuk dapetin hadiah ini? Tenang aja, nanti akan ada pertanyaan di akhir yang akan dibacakan oleh MC kita hari ini. Next, mau menggunakan 04 dari Tue Cake ini? Oke, untuk apa? Ini dia, rahasianya. Kalau mau hidungnya mancung nih, Kak Tiara hidungnya udah mancung, tapi mau terlihat ada dimensinya kalau di foto, langsung aja menggunakan Wardah yang gelap ya, dari 05 ini, yang coffee beige, untuk shading hidung, untuk shading pipi gitu ya. Tadi ada yang nanya nih untuk tips dan triknya gimana caranya bikin pipi tirus. Nah ini boleh banget pakai bedak dari eksklusif Tue Cake ini yang coffee beige. Oke. Oke, teman-teman, jadi biar looknya itu lebih natural lagi, nggak ngeblok. Nah, ini dia blush on tercinta dari Exclusive Series. Ini pakai yang Coral Peach nih. Oke, caranya dari Apple Cheek ya, dari bagian belakang ke bagian sudut bibir. Itu untuk pipi yang bulat, jadi biar makeupnya terlihat ada ilusi lebih tirus gitu ya. Nah itu boleh pakainya sambil senyum, senyum cantik kayak Kak Tiara ini ya, kayak senyum abis gajian. Nah senyumnya biar terlihat apple cheeknya, jadi pada saat penggunaan blush on itu terisi dengan sempurna, jadi nggak ada lagi tuh pakai blush on yang dikempot-kempotin ya. Oke, boleh diratakan kanan dan kirinya. Nah, tadi tipsnya untuk penggunaan blush on bagi pipi yang chubby. Tapi kalau teman-teman yang punya pipi lebih lonjong gitu ya,
atau oval ini boleh banget pakainya dari cambang belakang ke arah sudut hidung. Jadi beda bentuk wajah, beda juga cara apply-nya. Pala, ini dia blush on yang udah kita gunakan. Selanjutnya, apalagi ya? Oke. Okay. Wow, Katiara ingin menggunakan eksklusif palette ini ya sebagai highlighter. Wow, kita lihat nih nanti surprise, langsung glowing gitu ya. Nah, caranya pakainya di sudut bagian hidung. Sudut bagian hidung itu bisa di bagian depan dan juga di tulang hidung bagian atas. Bisa terlihat ya teman-teman ya, ini tuh terlihat lebih sehat kulitnya. Ini bisa terlihat lebih glowing. Jadi buat teman-teman yang punya kulit kering, ini akan ngebantu banget. Dan FYI nih teman-teman, untuk exclusive palette ini, dia mendapat reward dari Female Daily sebagai best eyeshadow di 2019. Oke, tuh wow, cantik banget ya hasilnya. Benar-benar feel perfection bersama exclusive series. Oke. Ini belum pakai lipstick aja udah cantik ya, naturalnya tuh benar-benar. Oke. Selanjutnya menggunakan Colorfit Velvet Lip Mouse. Ini yang 09 nih. Ini udah kelihatan banget ya. Oke, ini best seller buat teman-teman yang suka ombre, suka warna nude. Nah, ini. Oke, untuk swipe-nya boleh dari bagian bawah bibir. Jadi nggak boleh dikatup ya, untuk penggunaan lipstick tuh harus diisi dua-duanya, atas dan bawah. Nah, ini pakai yang 09 yang ombre charmer. Jadi, buat teman-teman yang mau ombre atau yang suka warna nude, silahkan menggunakan Colorfit Velvet Lip Mouse 09. Nah, untuk bagian atas, silahkan juga diisi. Dan tips buat teman-teman, di sini untuk Colorfit ini adalah teksturnya powdery. Dan buat teman-teman yang suka matte, untuk hasil akhirnya ini bisa menggunakan dari Colorfit Velvet Lip Mouse. Lagi sekarang kita pakai masker ya, jadi harus pakai lipstick yang matte nih biar nggak kotor maskernya. Oke, Katiara mau ombre sama nomor 12. Oke, ini memang udah perpaduan yang perfect banget. Nomor 9 sama nomor 12. Kita lihat hasil ombrenya. Warna lipsticknya bagus. Iya, aku juga suka banget sama lipstick ini. Dan ini favorit dari teman-teman yang suka ombre dan juga warna nude. Langsung aja nih order belanjanya ya ke Wardah Store _ TGC. Jangan lupa follow dulu ya buat mengetahui info-info diskon gitu ya. Langsung di follow. Oke, ini dia hasil ombre lipsticknya. Dan yang terakhir pastinya kita harus make sure dulu makeup kita tuh udah sama atau belum kanan kirinya, blush onnya. Di touch up lagi boleh banget. Oke, untuk harganya dari Evelyn, harganya yang blush on ya. Oke, untuk lipsticknya tenang aja, untuk harganya dari lipstick Colorfit ini harganya 73, jadi langsung aja belanja ke Wardah Store PGC. Warnanya kalau iya nih Kak Sasa Puput ya, kalau mau beli bisa 09 yang pertama tadi, terus di mix pakai nomor 12. Oke, apalagi nih pertanyaannya, bagus banget buat ombre. Iya dong, langsung pakai ya dari Wardah Colorfit Velvet Lip Mouse ini. Oke, mungkin Kak Tiara boleh merapikan hijabnya gitu ya, biar lebih cantiknya maksimal lagi dan direkrut sama temen-temen. Oke, ini dia produk yang tadi kita gunakan dari Exclusive Series. Wow, ada eyeshadow-nya, ada blush on-nya, dan juga skincare-nya dari Renew Series. Langsung aja nih belanja ke Wardah Store PGC. Ada ya di lantai bawah nih, lantai LG, zona kuning, nomor 121, samping ATM Center. Oke, mantap banget nih. Kalau mau recreate makeupnya juga boleh banget nih pastinya. Oke, mantap banget nih hasilnya. Oke, ini dia Feel Perfection ya, sesuai dengan tema kita hari ini, Feel the Perfection with
exclusive series. Oke, coba lihat wajah Kak Tiara yang cantik, Masya Allah cantik banget ya. Oke, ini menggunakan exclusive series. Ya, kita udah selesai ya, udah selesai tadi beauty demo make up Wardah. Nah, ini cantik banget ya Kak Tiara ya. Ini tadi pakai produk ini semua ya. Nah, dari produk ini ada yang diskon enggak nih Kak? Oke, tenang aja buat teman-teman ya. Untuk diskon ini karena banyak banget gitu ya, saya sebutkan lagi. No, banyak untuk banget enggak? Diskonnya nih Kak, 30% dari eksklusif matte lip cream semua warna. Semua warna ada 30%. Benar banget. Untuk kayak contohnya mana nih Kak? Contohnya nanti ada di counter ya. Ada tapi, ya nanti. Oke. Okay. Tapi selanjutnya untuk yang diskon lagi ada eksklusif 2 cake 01 sampai 05 diskon 30% juga. 30% juga. Bener ini banget. Tadi dipakai Kak Tiara ya? Benar banget dipakai sama Kak Tiara. Selanjutnya ada juga dari yang refillnya nih, kalau teman-teman aduh mbak saya udah habis tapi mau refillnya, tenang aja diskon juga nih 30%. Refillnya juga diskon 30%. Selanjutnya kalau yang untuk produk di sini diskonnya itu aja nih, tapi tenang banget, tenang aja kalau yang tadi banyak banget tiga diskonnya. Iya, tadi banyak banget ya, ada yang 70% juga. Benar. Ya Kak ya. Terus ada juga yang unik banget nih untuk promo yang menggunakan hijab berwarna ya. Iya. Sesuai dengan seri-seri Wardah kayak betul. Putih, hijau ya, ungu, biru ya mungkin ya. Iya, biru dan juga coklat muda. Nah, itu bisa dapat diskon 20%. Dapat diskon otomatis 20%. Otomatis hanya di PGC ya, Kak. Jadi ya? Banyak banget promonya hanya di Wardah PGC Cililitan lantai LG ya, Kak ya. Benar tadi kita banget. Infoin lagi untuk zonanya zona kuning nomor 121. Nah, di sini tadi depannya ada Alfamart, kalau dari Halta Walk juga bisa ya Kak ya, bisa. Turun ada tangga, turun tinggal kelihatan. Ada ATM Center dan sampingnya Wardah. Serta di sebelah sana juga ada eskalator. Ya, strategis eskalator banget, zona ya. Kuning strategis banget, jadi gampang banget dicari. Cukup ke lantai LG, kalian juga bisa turun eskalator sekali, udah di sebelah kirinya. Langsung nah, deh ya, oke, ketemu. Nah nanti kita akan bagi-bagi nih, sebentar lagi nih, pasti udah pada nungguin, tadi kita udah tutorial make up bersama Kak Tiara ya, Kak Tiara yang cantik. Nah, kita akan kasih pertanyaan untuk setiap penonton PGC Cililitan. Nah, oke. Okay. Kita langsung aja ya kasih pertanyaan. Langsung aja. Ya, untuk pertanyaannya silakan. Oke, okay, untuk pertanyaannya tenang aja ya. Ini ada 3 hadiah untuk teman-teman yang jawab tercepat. Ini untuk hadiahnya. Wow, syaratnya gampang ya. Boleh di follow dulu Instagram dari PGC Cililitan. Betul. Ya Kak ya. Betul, untuk mendapatkan hadiahnya untuk 3 pemenang yang pasti udah follow Instagram PGC Cililitan dan juga jangan lupa kepoin Instagram Wardah. Betul, ya, selanjutnya kalau udah follow di screenshot bukti nontonnya dan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, series apa yang digunakan oleh Kak Tiara hari ini? Ayo langsung yang nih. Yang tadi ya udah sering banget disebutin sama Kak Ani. Untuk seriesnya apa yang tadi dipakai untuk demonya nih. Benar. Dari Wardah seriesnya yang cantik-cantik ini ya, akhirnya dapat makeup yang natural juga. Jawabnya di kolom DM. Oke, ya Kak. Oke, tadi sekali lagi untuk series apa? Iya betul, untuk jawabnya silakan jawab di DM seperti biasa. Nanti kita akan umumin lagi 3 orang pemenangnya. Nah, tadi untuk pertanyaannya apa tadi? Oke, diulang series lagi apa ya? Series apa yang digunakan oleh Kak Tiara untuk demo hari ini? Langsung dijawab ya, cepet-cepetan nih. Nah, iya, langsung dijawab, jangan lupa di DM ya Kak untuk jawabannya. Nanti 5 menit kita akan umumin pemenangnya. Wow. Berarti kita break dulu selama 5 menit. Ayo, buru-buru DM, jangan lupa. Biar dapetin hadiah dari Wardah. Bye-bye, sampai lagi. Oke. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya.